Apa najeng medal? Hah? Ya syarat YouTuber kita. Ini perlengkapan syarat sih. Oh, perlengkapan syarat. Jadi wawancara. Jadi teman-teman ya, hari ini lagi mau melakukan pengukuran lahan ya, lahan kapal sawit yang akan masuk dalam grup kelompok tani untuk mendapatkan pupuk, Pak Ki. Pupuk subsidi. Pupuk iki apa pupuk apa? Hibah. Pupuk hibah. Pupuk hibah. Berarti iki. Gratisan nggih. Gratisan. Kok malah senyum-senyum, Pak Topo. Sampan keliling si A ya? Fotonya kok keri? Keliling pun di? Ya ngelilingi lahan ya. Oh. Berarti sekini gitu ya? Berarti setiap sing daftar nggih diukur nggih. Diukur. Bentar membuktikan bahwa dia punya sawit. Oh. Yang jelas untuk ngambil dan ngambil poligon. Poligon GPS itu supaya untuk pemetaan lokasinya. Pemetaan lokasi. Jadi yang udah daftar untuk pupuk hibah ini harus diukur ya lokasinya, teman-teman ya. Sebagai bukti bahwasanya kita punya kebun kelapa sawit ya. Selain itu juga sebagai tempat untuk patokan lokasi menentukan pemetaan atau untuk GPS-nya nanti, teman-teman. Oke. Wis dibuka nang mboten pendaftarannya? Wis tutup nggih. Tutup. Ya karena wingi wis pun kata. Jumlah wong 95, jumlah hektar sekitar 114 nek ora salah. Kok kursi ya 95 wong ya? Kok wingi atusan. Betul. Enggak iki 95. Niku sak kecamatan Putrijan apa sak desa? Desa. Jadi Pak Taifur ini adalah ketua kelompok tani BSM. Untuk TSM. BSM. Ketua berkah. Kelompok tani BSM berkah subur makmur. Berkah subur makmur ya, yang ada di Desa Air Petai, teman-teman ya. Oke. Iki nang aku nang ndi? Piye? Ya mau cari manurono keliling ya. Jadi lagi dilakukan pengukuran sama Pak Topo itu, teman-teman ya. Pak Topo. Oh, lagi keliling nih. Ini untuk pendaftarannya sudah tutup, teman-teman ya, karena sudah banyak dan sudah waktunya sudah tutup memang, jadi ya sudah ditutup waktunya. Pendaftarnya tiba karet ya. Di sini adalah jalan kebun, teman-teman. Jadi banyak alur lintas para petani yang sedang ke kebun ataupun pelandar kebun ya, ataupun pekerja-pekerja di PT di sekitaran sini, teman-teman ya. Oke. Jadi kalau untuk wilayah Kecamatan Putrijo, Desa Air Petai ya, maupun desa-desa sekitar ini, mayoritas adalah penduduknya adalah petani kelapa sawit dan juga petani karet, teman-teman ya. Oke. Jadi sudah selayaknya membutuhkan banyak pupuk ya untuk para petani untuk menyuburkan tanaman-tanaman di kebunnya, teman-teman ya. Oke.
niki anu dagrang lho kok. Kono melu kono kabeh. Niki ngen kula. Oh, iki ngonamu. Nggih. Patuse kene. Patuse niki anu blambe duren. Nah. Niki duren iki sing ngen kula. Teng sor kula. Oh, berarti iki melu. Nggih, mriko. Kene ngono sampeyan. Nggih. Pripun carane? Jadi kita mau minta caranya dulu teman-teman ya, cara mengukur menggunakan alat bantu GPS teman-teman ya, oke? Okay? Ini mulai pojokan. Pojokan ini mereka? Oh no. Oke. Oke. Urut teh? Apa? No. Lurusnya ngendi? Kene. Ya, Mbak Pustopo niku mriku. Apa kene ora apa-apa. Kene muter e engko apronosi apa apronosi ora apa-apa. Nggih, mriku mawon. Giling muter mriki mlebu. Giling muter engko terus kowe keliling to batas engko terus muter sampai rene. Oh, nggih nggih nggih. Jadi ini sudah mulai keliling teman-teman ya, kita menggunakan sinyal alat bantu GPS untuk mengukur tanah. Di situ aja yang muter ke sana nanti. Tanah. Non. Ripon. Jangan dipoto. Alu mudah ngesan. Oke. Kata sing dereng diukur. Yo kae iki sing awalan. Oh, ala malah sing awal. Dadi untung ya aku entuk. Iki meneh. Piro? Ini 6. 6 lokasi iki mau wis tak topo. Iki. Sampel 5 wong iki hektarane 116 hektar. Yo. Lah kene per hektar yo rumene sampot empote. Rumene sampot empote. Nggih. Are iso rapul. Nggih. Iki paling kok ngenteni wong do nyadap. Heeh. Awan terus ngejit. Nggih. Kabutan ngaji. Bareng ngaji turu. Bareng ngaji paling kok sore mulai bareng ngaji. Alhamdulillah. Wis dari Kang Van Rupan. Sing cedake ini sapa? Ripur sik aja. Jejer kabeh kok. Jenengan nggih, Mas? Oh.
Berarti terakhir jenengan iki. Kawanen. Lah lek foto ra. Kira-kira mau nasi tadi sih di nembatang. Belum rapat begini dikurangin lah, pinten sekitar yang masak pinten normal lah. Jadi kan sekitar lebih. Belum rapat. Seanggen kan? Kalau sekarang. Oh. Sekitar lah begini. Akhirnya sudah selesai teman-teman ya, proses pengukuran tanahnya untuk persyaratan data pembuktian bahwasanya kita punya kebun kelapa sawit ya, untuk mendapatkan bantuan pupuk dari pemerintah teman-teman ya. Jadi seperti ini ya namanya kita sebagai petani kelapa sawit di desa ya, membutuhkan banyak pupuk untuk pertumbuhan ataupun perkembangan ataupun pengoptimalan hasil panen kelapa sawit kita teman-teman. Oke, semoga bisa bermanfaat buat teman semua. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share, oke. Channel Kang Ragil. Salam wirausaha desa.